Oke guys, kali ini kita akan tes game PUBG di HP Redmi Note 5A. Di Redmi Note 5A ini sendiri launching pada tahun 2017 ya, tepatnya November 2017, dengan bentang layar 5,5 inci pakai layar Corning Gorillas 3. Untuk Android ini masih Nugget dengan chipset Qualcomm Snapdragon 435, Quad Core 1,43. Kameranya single kamera 13 megapiksel, selfie-nya 16 megapiksel. Untuk baterainya sendiri Oke, kita coba lihat tesnya. Apakah HP Redmi Note 5A masih mampu untuk main PUBG? Kita lihat skor untuk ini. Multitasknya sampai 10. Untuk sensornya lumayan komplit ya, cuma nggak ada sensor tekanan sama sensor suhu. Untuk gyronya kita tes lagi nanti saat main game aja. Oke, langsung masuk saja ke game. Ini untuk sekarang harga secondnya sekitar 800, 900, 700 sampai 900. Tinggal lihat kondisi HP-nya. Ini untuk PUBG-nya sudah seri updatean terbaru. Sudah ada lagi. Coba di grafiknya ya, maksimal balance yang medium kita pakai slot medium aja. Coba mau di arena dulu. Let's go. Untuk gironya lumayan cepat ya daripada V93 kemarin. Ini cepat ya. The blue team has scored for the first time. Musuhnya masih buat semua ya. Reloading. Oke,
ini pinnya 200-an ya, 200-108. Itu buat main masih. Pingnya 164 jadi buat ngelinknya agak
ini kalau menurutku ini masih worth it ya untuk main PUBG. Ini untuk udah PUBG yang terupdate loh. Saya kira sampai di sini aja videonya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.